Halo, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di vlog kita, di channel kita teman-teman. Nah, pagi ini saya mau obrak-abrik si Wuling Air EV teman-teman. Tapi saya lagi nunggu teman dulu nih untuk bantuin ngobrak-abriknya ya. Jadi saya kemarin tuh karena lihat aki, kan di mobil Wuling Air EV itu kan ada akinya teman-teman ya. Jadi ada aki 12 volt seperti aki biasa, walaupun dia akinya aki kering. Nah, saya mikir ini gimana cara ngeluarin akinya ya, kalau suatu saat akinya itu soak atau akinya itu bermasalah teman-teman. Jadi saya melihat kap mesin depan itu, saya lihat kok space-nya kecil, terus gimana ya? Nah, saya coba tanya ke kawan yang di SBMW, dia bilang memang harus buka grill depannya gitu. Jadi harus buka grill depan untuk bisa akses ke dalam akinya teman-teman. Jadi ibaratnya kalau kita ganti aki ya harus bongkar itu teman-teman. Jadi mungkin prosedurnya agak sulit, tapi nggak apa-apa, nanti kita coba bongkar aja ya mobilnya ya, biarin aja mobil masih baru, kita bongkar aja. Namanya juga penasaran gitu. Kalau kata orang Sunda katanya mobil aing kumaha aing, ya udah kita bongkar aja teman-teman. Siapa tahu bermanfaat juga nanti buat teman-teman yang ya sekedar pengen tahu, atau suatu saat mungkin lagi di jalan tiba-tiba soak jauh dari bengkel resmi, harus diganti sama shock and drive atau ganti sendiri di bengkel pinggir jalan, ya mau nggak mau gitu teman-teman, tahu prosedurnya seperti apa. Oke, saya lagi nunggu teman. Tadi saya udah sempat bongkar baut-bautnya, tapi kayaknya saya kendor-kendorin dulu baut-bautnya karena butuh bantuan teman kayaknya untuk narik-narik grillnya ya. Jadi ya udah, nunggu teman dulu aja datang. Oke, saya mau ngasih makan ikan dulu teman-teman. Ini kolam ikan. Ya, ini saya coba kasih makan dulu ya. Aduh. Ya, saat teman-teman tuh ritual kalau pagi kita kasih makan ikan koi. Gitu aja cukup. Oke. Ditunggu teman dulu datang, setelah teman datang baru kita eksekusi, kita bongkar teman-teman ya mobilnya. Oke, ditunggu teman-teman. Oke, teman-teman. Sudah tiba nih kawan nih. Om Dodi, bantuan sudah tiba. Kita coba yuk. Wah, ini dia. Tuh. Oke, wah, Dot. Oh, Om Dodi sudah tiba. Dot, kita mau bongkar nih, Dot. Bongkar si mobil kecil nih, mobil imut. Nah, jadi saya rencana mau bongkar mobil ini teman-teman, grillnya semua gitu ya. Karena memang tadi sih saya udah buka, ya tahu nih udah masih kebuka nggak, coba sebentar. Nah, teman-teman kalau misalkan mau buka apa tuh namanya, grill depan, itu harus dari sini ya. Ini dari sini tuh. Kok grill depan, buka apa, kap mesin ya. Kap mesin itu dua kali ya, bukan cuma sekali. Kalau sekali dia masih belum mau, tapi harus dua kali. Sekali, dua kali gitu teman-teman. Oke, itu udah bisa kebuka belum? Oh udah ya, berarti masih tadi emang udah saya buka sih. Oke, coba buka, bantuin Dot. Nah, ini saya butuh bantuan teman-teman nih. Nah, tadi saya udah buka nih Dot, saya udah kendor-kendorin baut-bautnya karena tadi cuma saya apa khawatir apa ini nggak kuat nariknya, jadi butuh bantuan dua orang, jadi ya makanya nunggu kamu dulu. Oke, teman-teman gini teman-teman, jadi itu kan posisi aki ya teman-teman ya. Nah, itu posisi aki ya. Jadi mobil listrik pun juga ada akinya. Tuh, aki 12 voltnya teman-teman tuh. Nah, aki 12 voltnya itu sih memang dari sini samar ya. Dari sini sih kelihatannya tipenya itu kalau saya lihat 32 ampere. Jadi ini aki terkecil di pasaran lah ya. Aki terkecil di pasaran itu ya 32 ampere ini teman-teman. Jadi, tapi itu baru hanya tulisan yang nggak kelihatan ketutupan sama cover ini. Nggak mungkin saya buka, tapi nanti kalau udah kebuka mungkin bisa lebih deket ya ngambil videonya ya. Tapi yang jelas itu, tapi dimensinya kan gede. Saya bilang gimana cara kalau suatu saat soak terus tiba-tiba ini mau gantinya gitu. Makanya saya pikir perlu tahu juga gitu, walaupun ya kalau orang yang terima beres ya tinggal panggil apa beres aja gitu, bengkel resmi. Tapi kan siapa tahu kalau jauh dari bengkel resmi ya mau nggak mau kan kita harus ini apa ganti di pinggir jalan atau di shop and drive. Tapi kan kalau nggak ngerti cara bukanya ya repot juga. Ya, shop and drive kan belum tentu tahu ya. Oke, nanti saya kasih tahu bagaimana, saya coba ya apa bongkar.
Sembari saya kasih tahu nih komponen-komponen apa aja sih yang ada di sini yang mumpung kebuka nanti kita ini. Oke, ini saya udah buka-bukain sih baut-bautnya nih. Tinggal coba dilepas-lepasin dulu aja. Oke, kunci kayaknya deh. Masih. Gitu, teman-teman. Oke, biar Om Dodi buka dulu. Tadi udah saya kendorin. Tapi butuh di ini lagi. Jadi langkahnya tuh teman-teman harus buka baut ini, baut lampu DRL-nya ini ya. Ini kan ada lampu DRL ya, sorry, taruh dulu sebentar. Ini ada lampu DRL teman-teman nih. Nah, lampu DRL ini harus kita lepas dulu. Setelah lampu DRL ini sudah lepas, baru grill ini kita copot nih teman-teman nih. Ini grill ini kita copot. Gitu. Jadi intinya di sini ada baut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sekitar 7 nih bautnya. Nah, bautnya itu kita lepas buat nyopot DRL-nya. Tapi di sini ada soket nih teman-teman. Soket-soket lampu harus kita copot ya. Ini soket lampu kita copot. Nanti DRL ini sudah lepas, ya baru kita bisa lihat ya, buka dulu DRL-nya. Setelah itu baru buka grill ini ya teman-teman, gitu. Oke, buka dulu tuh. Oke. Tadi udah saya kendor-kendorin sih, sebentar, tinggal dicopot-copotin lagi aja. Udah ya. Nah, terus tarik ya. Nah, hati-hati. Soket ya. Ya, soketnya dilepas dulu tadi sebelum saya lepas. Oke, nah itu ditarik tuh. Ya, agak kencang. Ah, oke. Sebentar. Ya, udah lepas ya. Oke, nah ini teman-teman. Ya, copot sini deh, copot sini aja. Ya, ini dia DRL-nya teman-teman. Ini DRL modulnya. Ya, lampunya keren banget ya. Tipis begini ya. Keren, 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 keren. Oke, di DRL modul ini cuma ada soket tuh, soket lampu aja ya. Setelah itu apa nih? Nah, setelah itu kita buka ini, ada baut 1 2 3 berapa nih? 4 5 6 ya. Oke, ada baut 6 ya. Nah, itu tuh buka tuh. Oke, itu kita bongkar aja, teman-teman. Oke, kita bongkar dulu. Jadi memang agak ribet nih, nggak seperti mobil ICE engine gitu ya. Kalau ICE engine kan ya tinggal buka kap mesin, ganti apa namanya, ganti akinya gampang ya. Kalau ini harus bongkar-bongkarnya repot juga gitu. Tapi yang saya nggak tahu mungkin kekuatan baterainya. Tapi pernah sih ada yang mobil Ioniq itu, saya nonton di YouTube juga, Ioniq itu baterai akinya sudah sawak juga dia. Ya mungkin tadi ya, karena sebelum sering pakai ya, dalam keadaan tidak ready dia sering pakai buat nyalain audio atau apa ya, saya nggak ngerti ya, atau berlama-lama di dalam, karena memang kalau kondisi tidak ready itu dia yang dimakan itu setrum dari aki depan sini teman-teman. Jadi ya teman-teman harus aware gitu, hati-hati kalau memang tidak ready itu jangan bermain audio atau lupa matiin gitu kan. Jangan, kalau dikunci baru cut off semua ya. Nah, takutnya teman-teman lupa jadi ini. Nah, di sini juga ada ya, betul. Di sini ada baut nih teman-teman, satu nih dibuka ya. Baut nih yang tengah ini harus dibuka juga nih. Nah, itu harus dibuka juga. Oke, dibuka dulu. Nah, setelah baut itu udah dibuka semua nih, udah semua ya? Udah semua. Oke. Nah, ini teman-teman nih, ini harus dibuka nih. Di sini nih kita harus tega-tegaan nih. Glek 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 gitu. Jadi kayak orang apa ya? Kamu sebelah situ ya, saya sebelah sini ya. Oke, yuk, bismillah, yuk, ke depan ya, jangan ke atas loh, ke depan ya. Yuk, 1, 2, 3, ayo kamu dulu deh. Bisa gak? Oke, nah, sekarang ya. Bismillah. Waduh, ngeri juga ya. Ngeri juga ya. Kamu deh, saya pegang handphone susah. Wah, tahan. Saya pegangin sebelah sini, start, ya. Takutnya. Ah, oke. Oke, setelah itu yang bawah-bawah ya teman-teman ya, bawah-bawah tarik-tarikin semua, ya. Wah, saya tahan dulu, takut jatuh. Sip. Saya tarik juga yang sebelah sini. Nah, oke teman-teman. Nah, copot teman-teman. Oke. Ya, soketnya tuh, apa ininya tuh, apa, kabelnya. Nah, kabelnya jangan sampai salah tuh, nah, itu kabelnya. Tarik. Sorry nih, sembari megang apa video jadi susah. Oke, udah? Nah, oke. Nah, itu ada kabel tapi, teman-teman, nanti. Nah, kita taruh sini dulu aja. Oke. Sip.
Plat nomornya aja belum ada, plat nomornya udah dibongkar-bongkar. Masya Allah, bodo amat, biarin aja. Oke, tunggu dulu sebentar. Saya mau lihat dulu ini isinya apa aja. Oh, ini tadi ada soket temennya. Soket. Oke, mumpung lagi kedalam kebuka, mumpung lagi ambiar gitu ya, mumpung lagi ambiar. Jadi, saya kasih, ini dia nih teman-teman. Tadi kan fokus kita kan ke aki ya. Nah ini akinya, tunggu sebentar, handphone saya bisa dekat nggak? Nggak bisa, sini sempit. Sini juga sempit, oh ini masuk aja nih. Nah, bismillah. Oke, masuk. Nah, lihat teman-teman tuh. Di sini tulisannya 6QW32. Jadi ini aki yang 32 ampere, teman-teman. Jadi ini aki yang 32 ampere, terus CCA-nya berapa nih? Tulisan CCA nih. Coba saya tarik ini, soalnya ketutupan sama ini. Kelihatan nggak ya? Aduh, nggak kelihatan ya. Aduh gak kelihatan, susah, kejepit soalnya. Tapi sih kayaknya sih 270 teman-teman. Tadi lihat sih angkanya kayak bebek. Oh iya benar 270. Saya bisa lihat, mungkin di kamera gak kelihatan, tapi saya bisa lihat 270 CCA. Tapi mobil listrik ini gak penting sih CCA. Jadi di mobil, saya keluarin handphonenya dulu. Oke, nah. Jadi di mobil listrik ini gak penting CCA teman-teman. Jadi ya yang penting sih ini ya, standarisasinya kan 32 ampere. Jadi teman-teman kalau mau ganti suatu saat ya pakai yang 32 ampere gitu ya. 32 ampere ini adalah aki standar, aki paling kecil lah di pasaran nih teman-teman. Oke, terus saya kasih tahu lagi apa lagi ya. Mumpung masih di aki. Aki ini seperti biasa ya, ini ada terminal. Nah, ada terminasi di sini, terminal ini dibagi-bagi ya. Yang ini yang besar ini larinya ke DC. Modul DC to DC ya, nanti saya jelasin ya. Terus ya banyak lah ini, mungkin dipakai buat ke blower, buat kemana saya nggak ngerti nih. Nanti lihat wiringnya mungkin ya. Terus untuk yang kabel minusnya cuma satu, kecil, mungkin ini kabel 10. Kalau saya lihat sih kabel 10 mili, ini menuju ke mana nih ya? Oh ke itu teman-teman, ke sasis tuh. Jadi kabel 10 mili ini larinya ke sasis ya. Larinya di connect ke sasis gitu teman-teman. Oke. Nah, kayaknya sih kalau dia sebentar ya. Dia kemana ini ya? Ini juga sempit juga, oke. Pasti kalau mau buka ini aki ya, kalau mau bongkar aki setelah udah terminal dicopot, bracket apa dudukan bracket dicopot ya, dudukan bracket ini dicopot nih. Setelah itu lihat mana dia? Ini pasti ini copot nih. Nih apa dudukan klakson ya? Ini kan klakson, kayaknya dicopot dulu. Tapi tetap nggak muat, nggak mungkin begini. Kayaknya ini teman-teman, ini kayaknya harus dicopot juga nih. Sebentar, ini copot nggak sih? Oh nggak mungkin nih. Ini itu selang apa ya? Sebentar ya. Ini itu selang menuju ke, oh sini, ke vakum teman-teman. Ini vakum booster ya. Nah ini kan apa booster rem ya? Ini booster rem. Jadi ini selang vakum, ini tabung vakum nih teman-teman. Jadi ini tabung vakum. Biasanya memang seperti itu di mobil-mobil juga. Jadi tabung vakum ini pasti ada motornya nih. Ada ke ini pasti pakai motor kalau dia. Nah ini selang innya nih outnya mungkin ya. Nah ini innya nih, ini larinya ke, sebentar, larinya kemana ya? Ini grill-nya gak kelihatan sih. Oh ini bisa ngintip nih. Tuh yang itu. Oh itu dia motornya teman-teman tuh. Nah itu motor vakumnya tuh. Nah tuh. Nah itu dia tuh ya. Tuh yang saya kasih itu tuh, gak tahu. Nah itu dia. Itu motor vakumnya, jadi lari ke sini teman-teman, masuk sini. Ini buat reservoir ya, pokoknya tempat penampungan angin lah. Jadi vakumnya di sini, tabung vakum di sini, motor vakumnya di situ. Tuh, mana tadi tuh? Nah, itu dia tuh. Motor vakumnya itu. Ini kayaknya bisa di ini nih, ini ada baut nih. Nah, ini baut nih teman-teman tuh. Nah, ini baut ya, tuh. Baut ini mungkin dicopot dulu. Ini juga sebelah sini juga dicopot. Jadi saat ini dicopot kan bisa turun ke bawah nih. Nih, ini bisa turun ke bawah. Nah, kalau ini turun ke bawah, ini dicopot sebentar. Ini klakson dicopot sebentar, jadi ada space gede nih. Nah, space gede ini kayaknya buat ngangkat si apa, buat ganti si aki ini. Cukup ribet juga. Jadi intinya ganti aki itu harus lepas ini sama nurunin ini. Jadi ini dudukannya si tabung apa namanya nih, tabung vakum ini harus diturunin dulu sih, kayaknya gitu doang sih. Copot sebentar dudukannya, turunin. Karena ini masih ada space banyak, kalau turun memang masih bisa gitu. Oke, intinya itu teman-teman, kayaknya begitu sih kayaknya ya. Habis lewat sini nggak mungkin. Cuman ini doang dibuka juga kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin juga, kurang juga gitu. Terlalu sempit juga. Tapi bisa sih mungkin ya, nggak tahu lah. Tapi yang jelas intinya,
ini sih turun dulu sebentar sih udah pasti bisa gitu, balikin lagi karena kita nggak bongkar-bongkar, cuman dudukannya aja gitu. Gitu teman-teman, ternyata begitu ya kalau untuk prosedur ganti aki. Apalagi ya, oke saya kasih tahu lagi, mumpung lagi kebuka. Nah ini dia, ini box sikring teman-teman, ini box sikringnya ada di sini ya. Sebentar saya buka dulu box sikringnya, coba bantu buka nih. Ini bawahnya juga ada juga dua dia ya, atas bawah ya, lepas aja. Oke, ini kalau ini sih nggak perlu buka bumper, nggak perlu buka grill ya, jadi buka gini juga bisa tuh dari atas. Nah ini kalau dilihat ya, di sini itu teman-teman ada untuk apa nih, ah vakum pump ya, itu tadi vakum pump tuh teman-teman, yang di bawah tadi yang saya kasih lihat itu vakum pump ya. Oke, itu relaynya. Ini relay untuk vakum pump relay, ada wiper relay, ada klakson relay, ada kompresor relay. Nah, terus ada apa lagi nih? Ada apa relaynya dan apa dan fuse-nya lah intinya gitu ya. Tuh, ada kondensor, ada ABS, pump, macam-macam lah. Pokoknya intinya fuse dengan relaynya ada di sini. Coba kita lihat relaynya merek apa. Wah, ini mereknya masih pelit nih teman-teman. Bukan masih pelit ya, maksudnya memang pelit ya bawaannya. Sebenarnya kalau kita di Almas itu, di Wuling Almas itu sudah banyak komplain merek pelit ini kurang bagus. Tapi nggak tahu ya, mungkin ini sudah perbaikan ya, nggak tahu juga. Waktu itu kita kalau di Almas itu sering problem ya, merek pelit ini sering problem. Akhirnya di recall, banyak mobil-mobil Almas di recall itu untuk ganti ke SGMW gitu teman-teman. Karena memang, tapi sih ini nggak tahu ya. Ini dulu kalau di Almas itu di sini ada lubang teman-teman ya. Lubang relay ini memang buat lubang hawa sebenarnya. Tapi dulu ini agak besar lubangnya. Nih, lubangnya agak besar itu karena potensial kemasukan semut. Nggak tahu kenapa mobil Wuling senang disemutin. Jadi banyak teman-teman kita di Wuling Almas Indonesia itu membernya pada problem dengan semut masuk di sini. Tapi ini sekarang sudah kecil banget. Lubangnya kecil banget. Mungkin tetap ada hawa udara, tapi di sini intinya kecil banget. Mungkin ini udah perbaikan, saya nggak tahu. Tapi biasanya kalau di Almas pada nggak ada yang mau dikasih pelit karena potensial sering problem. Oke, mudah-mudahan yang ini sudah penyempurnaan teman-teman. Oke, balikin lagi tuh. Tolong dong. Begitu teman-teman, ini box fuse dengan sikringnya ada di sini. Ini seperti biasa air wiper. Ini untuk minyak rem ya. Ini minyak rem, ini untuk ngisi freon, high pressure, low pressure. Di sini ada sensor teman-teman, ini sensor untuk apa namanya ini, kap mesin ya. Kap ruang mesinnya dia lah, kita anggap kap mesin walaupun bukan mesin ini. Intinya nih kapnya. Jadi ini ada sensor, kalau dia nggak kebuka, kalau dia tidak dalam keadaan terkunci, dia akan ngasih sinyal ke ecunya lah gitu ibaratnya. Oke, terus ini wiper. Ini motor wiper, terus ini klakson. Ini tangki vakum. Nah, ini ya tadi ya reservoirnya untuk si air wiper. Nah, ini dia nih teman-teman, ini klakson. Ini yang kemarin yang saya bikin vlog alarm itu teman-teman. Jadi low speed alarm modul. Nah, low speed alarm modulnya tuh ini yang bikin suara ngung, suara pokoknya ini kayaknya teman-teman. Gitu. Jadi kayaknya dia ada speaker, soalnya bentuknya speaker tuh, bentuknya speaker ya. Bentuknya seperti speaker, percis speaker lah, emang speaker gitu. Oke, terus apa lagi ya? Nah, ini ABS modulnya ya. Sorry, sebentar, saya megang kameranya susah. Nah, ini ABS modul ya. Itu ABS modulnya di situ teman-teman. Terus apa lagi ya? Nah, ini teman-teman yang gede dulu deh nih. Nah, yang gede ini, yang ada kipasnya nih teman-teman nih. Ini yang modul gede ini ya. Yang ada kipasnya ini adalah OBC teman-teman. OBC itu adalah onboard charging. Nah, OBC itu adalah onboard charging. Jadi, dia yang ngerubah tegangan AC ke DC. Jadi, ngerubah tegangan dari tegangan AC menuju DC dan menuju ke baterai teman-teman. Gitu. Jadi, itu adalah onboard charging. Makanya kalau kita lagi ngecas dia nyala nih bunyi kipasnya di sini ya. Kipasnya nyala. Oke, itu. Terus di sini ada sensor. Saya nggak tahu nih sensor apa nih. Kemungkinan besar dia baca humidity atau dia baca apa ya nih, nggak ngerti juga nih. Baca apa nih.
Nanti kita cari tahu lah ini apa sensor untuk apa ya. Tapi kayaknya sih mungkin kita sensor suhu, tapi suhu ini nggak climate control AC-nya. Mungkin sensor apa ya? Saya nggak tahu nih sensor apa nih. Apakah ini sensor airbag? Apa? Sorry, bukan airbag, apa crash ya kalau terjadi crash? Saya nggak tahu juga. Oke, terus modul, ah ini dia nih teman-teman tuh, yang ini nih, yang bawah nih, yang ada tulisannya, sebentar ya, bisa nggak dari atas ini ya? Nah, itu dia tuh. Ya pokoknya itulah ya, dari atas juga susah. Tuh yang itu tuh, yang warnanya buah apa ya, silver gitu, yang ada merah-merahnya itu namanya power distribution teman-teman, power distribution modul. Nah, tuh, saya zoom bisa nggak ya? Nah, itu yang ada tulisan 135 volt. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Itu namanya power distribution module, teman-teman. Itu yang bagi-bagi power high voltage ke macam-macam lah, ke kompresor, ke peralatan yang dibutuhin dah, ke motor, ke segala macam, teman-teman. Jadi, intinya itu power distribution modulnya. Terus sampingnya teman-teman dari atas ya. Mana ya? Nah, tuh. Tadi kan yang merah tadi tuh power distribution module ya, yang ini tuh ini DC to DC nih, teman-teman nih. Ini yang merubah dari tegangan DC gitu ya, 115 volt itu menuju ke 12 volt nih. Pokoknya intinya dia berubah dari DC to DC nih. Jadi dia ngerubah dari tegangan DC ke DC untuk ke 12 volt untuk ke aki, teman-teman. Aki ini juga butuh dicas, teman-teman. Jadi dia secara logik gitu ya, secara logiknya itu dibuat setiap berapa menit sekali atau setiap berapa, saya nggak tahu sekuensialnya, tapi yang jelas setiap sekuensinya tercapai itu ngecas. Jadi ngecas si aki ini, dia ngecas, setelah dia sudah ngecas dia akan baca nih, oh ternyata sudah tegangannya sudah lebih dari, misalkan anggap aja ngecas itu kalau di bawah berapa, misalkan di bawah 11 volt dia ngecas, tapi kalau udah 12, berapa atau 13, berapa dia akan stop. Jadi ya itu fungsinya dari DC to DC itu yang ngecas dia, teman-teman. Dan yang dia kan ngerubah juga untuk lampu 12 volt, untuk apapun lah pokoknya kebutuhan sebelum setelah sudah ready. Sebelum ready ini yang fungsinya. Sebelum ready ini fungsinya 12 volt ini. Jadi kalau nyalain lampu 12 volt apapun, blower, AC juga semuanya ini. Tapi setelah ready ganti itu, teman-teman tuh. Yang DC to DC itu ya. Oke, intinya itu. Apa lagi ya? Ah, ini dia. Ini kondensor, teman-teman nih. Ini evapnya ya. Sorry. Kondensornya ya, benar. Kondensornya ini. Tuh, kondensor AC ya. Kondensor AC-nya ini ada kipas fan-nya, teman-teman tuh. Ada kipas AC tuh. Lihat enggak gimana ya? Ini pakai kamera handphone doang soalnya. Tuh. Ini ada kipas fan-nya gede ya. Jadi kalau AC-nya nyala, ya mungkin dia seperti ini. AC-nya tuh pakai inverter kayak AC di rumah gitu, teman-teman. AC inverter rumah gitulah. Nah, kalau kompresornya, itu tuh. Nah, kelihatan enggak ya kompresornya? Tuh, teman-teman, saya lihat ini ya, kompresornya tuh dekat modul DC to DC. Tuh yang ini nih, saya zoom lagi. Nah, itu dia tuh. Nah, itu kompresor, teman-teman. Tuh, ada selangnya kan tuh. Selang AC tuh. Nih, selang AC-nya nih, saya zoom ya. Nih, selang AC-nya tuh. Tuh, selang AC ya. Nah, ada itu. Intinya itu kompresornya, teman-teman. Kompresornya itu pakai high voltage ya. Tegangannya pakai high voltage. Jadi kompresornya tuh di sana tuh kompresor, ini modul DC to DC, ini power distribution board-nya. Yang ini OBC onboard charging, teman-teman. Hanya itu aja sih komponennya, nggak ada lainnya. Terus ini vacuum pump tadi ya. Itu yang vacuum pump-nya itu tuh. Nah, itu dia tuh. Nah, itu dia vacuum pump-nya tuh. Aduh, nah itu dia. Oke, itu dialah pokoknya. Gitu, teman-teman. Apalagi ya, kira-kira ya. Yang di depan hanya itu aja sih. Yang di depan ya. Box fuse, tangki air, tangki pompa, minyak rem, AC. Ini buat wiper. Baterainya, akinya, masuk lagi ke sini ada klakson, sensor, kondensor, terus ini tangki vakumnya, ini yang buat lampnya, speaker, terus ini ABS modulnya tuh, ya ABS modul, terus kompresor di belakang, apa lagi? Udah itu doang, ini buat charging itu doang, teman-teman, nggak ada lagi. Apa lagi ya mau dijelasin? Ya cuma itu doang sih, karena memang kita awalnya memang mau coba, mau tahu nih bagaimana langkah ganti akinya ya. Kita punya aki ya kalau nggak salah.
aki di dalam, coba mana ada nggak, sebentar teman-teman, ini dia nih, kita punya aki nih soalnya, mana. Ah, ini kebenarnya kemana kita Grand Max kita akinya sohak. Nah, coba mana. Sama itu berapa ampere sih? Coba lihat. Buka. Eh, apa di lihat. 4. Berapa? 34. Ini kemarin kita punya Grand Max blind fan, teman-teman. Berapa nih? Oh, ini. Ya. Oh, iya 34. Ya mirip-mirip lah ya. Ini sama ukurannya, sama enggak dimensinya sih? Coba deh. Coba dideketin. Sama ya? Tuh. Sama. Kalau ngeliat sih ukurannya sama, teman-teman. Sama ya, cuma ini kan aki basah ya. Bedanya ini basah itu kering. Posisinya coba, oh iya positif. Posisi nih. Posisinya sama. Positif juga di sini, negatif juga di sini, teman-teman. Tuh sama sih ini positif di sini, guys. Jadi kayaknya sih bisa pakai ini. Ya. Ini memang 34 ya. Cuman ini 34 ampere. Coba lihat mana sih, ada nggak? Nggak ada. Ya ini doang sih emang. Ini kode ini. Atasnya. 34 nih ya. Pokoknya kalau sama lah 32, 34 malah enak kan 34 ampere. Karena CCA kita nggak penting. CCA tuh nggak penting. Jadi kayaknya ya itu akinya mirip-mirip aki Grand Max, aki AI lagi itulah mungkin ya. Jadi sama lah kalau suatu saat kita ganti gitu. Karena nggak menutup kemungkinan pengalaman kita pakai Wuling Almas itu ya adalah yang aki walaupun mobil baru tapi 6 bulan udah sewak gitu. Nggak tahu kenapa gitu ya. Ya namanya aki-aki zaman now tuh teman-teman. Sekarang itu ya isel di dalamnya itu nggak bisa tebak ya gitu. Jadi ya tiba-tiba mati tengah jalan aja udah nggak mau starter. Padahal berangkat tadi jos gitu, tapi pas giliran kita parkir tiba-tiba nggak bisa ya, itu kadang-kadang. Nah tapi teman-teman harus ingat, jadi walaupun kita nih mobil listrik kan ada kemungkinan besar ininya juga sewak akinya. Jadi teman-teman kalau bisa prepare yang namanya power bank jumper, teman-teman. Nah power bank jumper itu penting buat ya tadi, buat saat emergency kita bisa apa ya, melakukan jumper dulu teman-teman di sini. Coba kita punya power bank jumper di mobil ini nih. Kita punya mobil tempur biasa buat overland. Di sini ada. Coba di ambil kuncinya dulu, Dok. Ambil kuncinya dulu. Oke, teman-teman. Saya punya mobil power apa? Ada power bank jumper di dalam sini. Ini juga kalau lagi kita kalau lagi overland gitu ke gunung, ke hutan gitu. Itu ya persiapannya walaupun ini udah kalau mobil saya yang ini sudah double aki nih, teman-teman. Jadi akinya 100 ampere, belakang 140 ampere buat inverter nih. Buat kalau kita masak, buat kita listrik lah, buat bangun listrik kalau di hutan gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu namanya, tetap aja saya juga prepare. Coba di sini kalau nggak salah. Kalau nggak di sini, di mobil mana ya? Saya lupa. Ntar ya, coba dicek dulu. Nah, ntar saya kasih lihat teman-teman power bank jumper tuh kayak gimana. Mungkin belum ada yang tahu. Ya, semoga sih udah tahu ya. Ada nggak? Oh, ada. Nah. Coba mana? Nah ini dia, tapi ini yang speknya buat diesel teman-teman, bisa buat diesel, bisa buat mobil biasa. Teman-teman kalau beli sih buat mobil yang biasa aja nggak masalah, nggak usah yang spek diesel. Gitu. Nah, aduh, mana bukanya, nyangkut. Nah ini teman-teman, ini belinya nggak murah-murahan juga sih, tapi ya nggak apa-apa nih lumayan. Tapi ini harus di periodik ya, jadi kita harus cek juga, jangan sampai nanti ini kita beli doang, dicas sekali, tapi ditaruh, tapi seumur-umur nggak pernah dicas. Tapi kalau bisa di-discharge juga, dipakai lah. Entah, ini kan bisa jadi power bank juga tuh, bisa jadi buat power bank juga. Coba ini kayak contoh nih ya, ini bisa dinyalain nih teman-teman nih. Coba kita nyalain ya, masih nyala nggak nih, jangan udah lama juga nih. Sorry, nyalainnya ini. Nah tuh, kondisinya masih 100%, tuh teman-teman, jadi harus dicek teman-teman nih, kondisinya masih 100%. Ini harganya berapa waktu itu saya beli, lupa, yang 450.000 atau 600.000 saya lupa. Ini penting teman-teman, jadi coba kalau ini gimana sih caranya. Kalau nggak salah dia bisa buat senter juga. Nah tuh, wah tuh lihat, ini kalau emergency di jalan kita butuh lampu-lampu gini teman-teman atau gimana. Ini penting teman-teman tuh, jadi buat ini ya, emergency lah. Nah ini lampu standby doang. Nah itu gitu, lampunya. Gimana matinya? Oh gitu, offin. Ya gitulah intinya. Nah ini power bank jumper ini penting. Nanti ini dikonek ke sini. Terus nanti ini didekatkan ke sini teman-teman. Nah ini positif negatif ya. Positifnya kita kasih positif, kita tempelin negatif, udah. Kita nyalahin ininya, power banknya kita onin. Setelah itu kita bisa nyalahin teman-teman gitu. Yang penting bisa masuk ke baterai, nginjek pedal gas untuk ready aja. Kalau udah ready kan nanti dia akan dicas juga gitu. Tapi walaupun nggak mau ngecas ya kalau sudah sewak ya, nggak bakal ngecas juga gitu kalau sudah sewak gitu. Tapi minimal kita bisa nyalahin mobil, bisa jalanin mobil gitu. Jadi ini penting teman-teman dipunya nih, power bank jumper ini penting gitu.
walaupun mobilnya mobil listrik gitu. Walaupun saya pun belum pernah kejadian gitu ya. Ya namanya juga mobil baru, orang plat nomornya aja belum keluar, ini udah dibongkar-bongkar gitu. Gak apa-apa, ini demi apa ya, saya penasaran gitu. Kalau udah penasaran kan gimana ya? Ya udah lakuin aja gitu. Oke, terus ini ada kabel tadi yang kita copot, berarti sensor apa ya? Coba. Mana? Nih, teman-teman. Oh, ini ada dua ya. Nah, ada dua ini tuh kemungkinan besar kan di sini ada lampu ya. Nih, teman-teman, ini kan ada lampunya ya. Nah, lampu ini tuh kayaknya ini nih. Jadi ini untuk satu soket untuk lampu, satu soket lagi kayaknya untuk sensor di sini kalau lagi nggak ketutup. Pintunya lah mungkin sensor pintunya. Jadi kalau pintunya apa? Nggak ketutup, mungkin dia ngasih signal bahwa pintu itu belum ketutup gitu, teman-teman. Mungkin nanti dia akan ngasih alarm ya. Oke, gitu aja teman-teman. Videonya nih, siapa tahu videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Ya ini terserah mau dibilang gila atau tidak gitu, mobil baru tapi udah dibongkar sendiri gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ya itu tadi kata orang Sunda, mobil aing kumaha aing gitu. Terserah saya gitu. Gimana Dot? Betul nggak? Betul. Waduh lah. Gitu teman-teman. Tapi alhamdulillah kita kan ngerti ya. Jadi karena kita memang sudah biasa bongkar-bongkar, kita tahu tekniknya bagaimana. Jadi ini safe, sama sekali tidak ngerusak bawaan mobilnya. Justru kita kasih informasi ke teman-teman. Siapa tahu ini bermanfaat. Oke lah, mungkin gitu aja teman-teman sementara. Video ngambiarin mobil RIV ini gitu, yang masih perjaka ting-ting ini. Oke, gitu aja teman-teman. Silakan di like, di share kalau dirasa bermanfaat videonya. Sampai ketemu lagi di channel kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.